back to my channel. So hari ni Yana akan buat lain sikit daripada tutorial-tutorial sebelum ni. So kali ni Yana akan buat tutorial cube 3x3 yang ni. Yana akan ajar korang cara macam mana nak betulkan balik cube yang dah jadi macam ni, biar dia betul balik macam masa first kita beli. Before Yana start this video, Yana nak korang subscribe and turn on the notification supaya korang sentiasa dapat notification kalau Yana ada post video baru. Like, comment and share this video to your friend. So, mesti korang nak tahu kan cara-caranya? Let's get started! So ni cube Yana yang dah siap. And yang ni cube yang belum siap. So Yana akan ajar korang macam mana nak buat cube yang belum siap macam ni jadi macam ni yang dah siap. Okay, so step yang pertama, korang kena pastikan tengah-tengah ni atas dia putih and bawah kuning. Okay, atas putih bawah kuning. So first kita akan guna putih ni. Lepas tu kita kena pasang bahagian tengah-tengah tepi luar ni warna kuning. Okay, sini putih, lepas tu tepi-tepi dia ni kuning. Tak kisah kalau kat sini-sini pun ada kuning, yang penting bahagian sini dia ada kuning. Okay, so kita tinggal. Okay, so sini semua dah jadi kuning. Tak kisah kalau bahagian sini-sini pun ada kuning, okay? Step yang kedua, kalau dah jadi macam ni, korang kena tengok kalau contoh bawah dia ni warna biru, korang kena samakan warna biru. Okay? So, kita akan cari warna biru. Okay, ni bukan. Ni bukan. Okay, ni color biru. Kalau dah sama macam ni, kan kuning, lepas tu bawah dia biru. Kalau ni kuning, bawah dia merah. Macam tu. So, kalau dah sama macam ni, kita pusing ke bawah, belah kiri, dua kali. Okay. So, kita cari lagi. Ni kuning, okay, bawah dia merah. Kita kena samakan macam tadi juga. Kita samakan. Okay. Lepas tu pusing lagi ke bawah, belah kiri, dua kali. Satu, dua. Okay. So, automatic kuning tu akan pergi bawah. Dah dekat bawah. Okay, lepas tu kita cari lagi. Okay, ni kuning. Hijau, kita kena sampai hijau. Okay, ni bukan. Okay, ni hijau. Kita pusing ke bawah dua kali. Okay, ni oranye. Tiga satu, okay. Ni oranye, bawah dia pun kena oranye. Kita cari. Okay, so ni oranye. Kita pusing ke bawah sebanyak dua kali. Satu, dua. Okay. Okay, so kalau semua dah siap, kat bawah ni, dia akan automatik jadi tanda tambah. Ni ada lebih satu tak apa. Yang penting dia jadi tanda tambah. Means okey dah. Step 2 korang dah siap. And kat bawah ni dah jadi sama oranye, hijau, merah, biru. Okey. Okey, so step yang ketiga, kita akan buat kuning ni jadi full, semuanya warna kuning. And layer pertama kita akan jadi sama buat jadi sama warna, okey. So that's mean layer pertama oranye, sini hijau, kita ikut tengah dia. Kalau sini tengah dia hijau, kita buat hijau, merah, biru, oranye. So, cara dia, korang kena cari warna kuning yang dekat bahagian tepi-tepi ni. Macam ni. Okay. So, ada satu. Ni kuning. Korang tengok atas kuning ni color apa? Color merah. So, korang cari yang bahagian tengah-tengah ni warna merah. Kita pusing. Okay. So, ni warna merah. Kuning ni korang tengok belah mana. Kalau belah kanan, yang nak punya ni belah kanan, korang pusing kiri. Lepas tu yang belah kanan ni naik atas. Pusing kanan balik, turun bawah. Okay, so kuning ni dah masuk sini. Lepas tu kita cari lagi. Okay, ni ada. Atas dia hijau. So, kita pergi dekat hijau yang tengah-tengah dia ni. Okay. So, ni hijau. Belah kanan juga. So, kita pusing kiri. Ni atas, pusing kanan, turun bawah. So, kita cari lagi kuning. Okay, so ni kuning.
Atas dia warna hijau juga. So kita pergi dekat hijau. Okey, kalau belah kiri, kita pusing kanan. Lepas tu yang belah kiri ni naik atas, pusing kiri balik, turun bawah. So, tinggal satu ni. Okey, kita tengok. Kuning atas dia warna apa? Oren. So kita cari oren, ni bukan, ni bukan. Okey. So ni oren. Belah kiri, kita pusing kanan, naik atas, pusing kiri lagi, turun bawah. Okey, so kuning dah siap. And layer pertama pun dah siap. Step keempat, kita akan buat layer kedua. So layer kedua sini jadi oren, sini jadi hijau, merah and jadi biru. Cara dia, kita kena cari yang bahagian sini tak ada warna putih. Kan tengah-tengah dia warna putih kan? Kita cari bahagian sini tak ada putih. Bawah dan atas ni tak ada color putih. So ni ada, tak ada guna. Ni tak ada. Merah dan biru tak ada putih, so boleh guna. Putih dengan merah ada putih, tak boleh guna. Ni pun tak ada. Hijau dengan oren tak ada. So yang ni boleh guna. So cara dia, korang kena tengok tengah-tengah ni hijau. So kita pergi dekat yang dah jadi tadi warna hijau. Okey, kita pergi kat warna hijau. Okey. Ni warna hijau. Lepas tu tengok atas hijau ni warna apa? Oren. Oren belah kiri. Okey, kita tengok atas dia warna apa? Warna oren. So, kita jangan pergi dekat belah oren. Oren ni kan belah kiri kan? So, kita pergi dekat belah kanan. Macam bertentangan macam tu. So, kalau macam dia belah oren kat belah kiri, kita pergi dekat belah kanan. Kalau oren belah kanan, contoh kita pergi dekat belah kiri. Okay, so sekarang kita pusing kanan. Okay, kalau kita pusing kanan, belah kiri akan naik. Naik. Lepas tu kita pusing kiri. Lepas tu turunkan balik. Okay, so sekarang baru kita pergi dekat belah kiri ni. Kita akan masukkan balik kuning ni kat bawah. Cara dia, kan belah kanan, kita pergi kiri, yang kanan naik atas, pusing kanan lagi, turun bawah. Okey, so sini dah masuk, dah hijau, oren. Kita cari lagi yang tak ada putih. Ni ada putih, tak boleh. Ni pun ada putih, tak boleh. Okey, so ni tak ada putih. Ni merah kan? Merah. So kita pergi dekat merah. Ni merah. Okey, so kita dah pergi dekat merah. Ni hijau. Atas dia hijau. Kita tengok hijau belah mana. Hijau belah kiri. So kita pergi belah kanan. Kanan. Yang kiri naik atas, pusing kiri, turun bawah. Okey, lepas tu kita tukar tangan. Kita pergi dekat belah hijau. Hijau. Kita tengok kuning ni, nak masuk kanan. So kuning ni belah kanan, kita pergi kiri. Kanan ni naik atas, pusing kanan lagi, turun bawah. Okey, so warna hijau layer kedua dah siap. So sini pun. Okey, yang belah siap merah, biru dengan oren. Kita cari lagi. Okey, ni ada putih, tak boleh. Okey, so ni tak ada putih. Oren dengan biru. Okey, so dia dah ada dekat oren. Kita tengok biru ni dekat mana? Belah kiri atau kanan? So dia belah kiri. Kita pergi dekat belah kanan. Pusing kanan, yang kiri naik atas, pusing kiri, turun bawah. Lepas tu baru kita pergi dekat biru ni. Kita akan masukkan kuning ni kat bawah macam yang tadi. Sama je step dia, pusing kanan, naik atas, pusing kiri, turun bawah. Okay, so warna oren dah siap dengan hijau layer kedua. Sekarang tinggal merah dengan biru. Okay, so cara dia, kita cari yang tak ada putih. Ni ada putih, tak boleh. Ni pun ada putih. Ni pun ada putih. Okay, so ni yang tak ada. Merah dengan biru. Okay, so kita pergi dekat merah. Okay, ni merah. Okay, atas dia warna biru. Kita tengok biru belah mana, belah kiri ke belah kanan. So belah kiri ni hijau, belah kanan ni biru. Okay, tadi kan semuanya belah kiri kan? Sekarang belah kanan. So kalau belah kanan, kita pusing kiri, yang kanan naik, lepas tu pusing kanan, turun bawah. Naik dengan turun mesti belah kanan kan? Sebab kita naikkan tadi belah kanan, so turun pun belah kanan. Lepas tu kita pergi dekat biru. Kita akan masukkan kuning ni kat sini. So cara dia, kalau belah kiri, kita pergi kanan, lepas tu yang kiri yang naik atas, pusing kanan, turun bawah. Okay, so kuning ni stay. Lepas tu biru dah siap, oren dah siap, hijau dah, merah pun dah. So, step keempat, kita akan buat putih ni jadi tanda tambah. Tak kisah kalau kat sini-sini ada pun tak apa. Yang penting dia jadi tanda tambah, okay? Cara dia, korang kena cari bahagian tengah-tengah ni ada color putih. Ni ada, okay, ni tak ada. Ni pun tak ada, okay, ni ada.
Okey, kalau korang dah jumpa warna putih kat tengah-tengah ni, cara dia korang turunkan bawah belah kanan. Lepas tu, yang belah kanan ni naik atas, pusing kiri, turun bawah, lepas tu pusing kanan, lepas tu pusing ke bawah. So kat sini dah ada. Lepas tu kita cari lagi and kita buat lagi. Turun bawah belah kanan, naik atas, pusing kiri, turun bawah, pusing kanan and turun bawah. Okay, so dia dah nak jadi, tinggal dua ni. Okay, so ni tengah ada putih. Korang pusing ke bawah, lepas tu korang naik atas, yang belah kanan ni naik atas, lepas tu pusing kiri, turun bawah, lepas tu pusing kanan and pusing ke bawah yang belah sini. Tadi awal-awal tu pusing macam ni, lepas tu yang last tu korang pusing macam ni, okay? Ni warna putih, kita pusing ke bawah, naik atas, pusing kiri, turun bawah, pusing kanan and yang belah sini turun bawah. Okay, so yang nak punya ni dah jadi bentuk tambah and bahagian tengah-tengah ni yang nak punya dah tak ada warna putih. Tapi kalau korang punya still belum jadi bentuk tambah macam ni and tengah-tengah korang still ada warna putih, korang teruskan buat. Cara dia sama je macam yang nak buat tadi, ulang-ulang je. So, kalau korang punya dah jadi bentuk tambah macam ni, kita akan buat dia jadi full. Jadi full warna putih, okay? Cara dia, korang ambil yang belah kanan. Actually, kalau tak ada belah kanan, belah kiri. Nanti Ana ajar yang belah kiri macam mana nak buat, yang belah kanan macam mana nak buat, okay? So, ni Ana ajar yang belah kanan dulu. So, cara dia, korang naik atas, pusing kiri, turun bawah, pusing kiri lagi, naik atas, atau pusing kiri dua kali. So, that means kiri, kiri and turun bawah. Okay, lepas tu kita cari lagi. Okay, ni belah kiri pula yang nak ajar. Kalau belah kiri sama je, naik atas. Lepas tu, kita, kalau tadi kan pusing kiri kan, naik atas, pusing kiri. Sekarang, kita buat naik atas, pusing kanan, turun bawah, pusing kanan, naik atas, kanan, kanan, bawah. Okay, so dia dah jadi macam ni. So, tinggal dua. Okay, kita buat. Yang nak buat belah kanan lagi. Naik atas, pusing kiri, turun bawah, pusing kiri, naik atas, kiri, kiri, bawah. Okay, so dia jadi bentuk tambah. Lepas tu kat sini ada satu eh. Kalau dah jadi macam ni, tinggal satu step je untuk jadikan semua. So, korang cari. Okay, korang buat bentuk dia jadi macam ni. Yang ada satu ni dekat bahagian kanan. Okay, okay, so ni belah kiri. Naik atas, pusing kanan, turun bawah, pusing kanan, naik atas, kanan, kanan, bawah. Okay, so dah jadi. Okay, so sekarang kita akan cari yang sini. Sini ada warna sama. That's why kalau sini merah, sini pun merah. Kita cari. Okay, ni bukan, ni bukan, ni bukan. Okay, sebab tak ada, kita akan guna je yang mana-mana. Tak kisahlah, Yana akan guna yang ni. Cara dia, pusing ke kiri dua kali, turun bawah. Lepas tu, pusing ke bawah. Yang belah kanan ni, pusing ke bawah. Lepas tu, tangan kita ni kita tukar. Kan kita sini kan? Lepas tu, kita naik atas. Okay, sini. Lepas tu, kita turun bawah. Pusing ke kiri dua kali. Lepas tu, yang kanan ni naik atas. Bawah, bahagian bawah, pusing kiri. Lepas tu, turun. Lepas tu, kiri, kiri. Lepas tu, turun bawah dua kali. Okay? Okay, macam ni. Okay. Kalau still tak ada lagi, korang buat je benda sama. Kiri, kiri, turun bawah. Lepas tu, yang belah kanan ni tu, pusing ke bawah. Lepas tu, tukar tangan. Lepas tu, tukar tempat. Turun bawah, pusing kiri dua kali, naik atas, yang bawah ni pusing kiri. Lepas tu turun bawah, kiri, kiri, bawah, bawah. Okay, lepas tu kalau dah siap, korang cari macam yang dah cakap tadi. Kalau sini biru, kita cari yang kat sini biru juga. Okay, so ni bukan, ni bukan. Okay, so ni sama, oranye-oranye. Kita pergi dekat oranye. Okay, ni oranye. So, kita buat macam tadi. Kiri, kiri, bawah. Lepas tu yang kanan ni turunkan macam tu. Lepas tu kita tukar. Kita turun bawah. Kiri, kiri, atas. Lepas tu yang bawah ni kita pusingkan ke kiri. Turun bawah. Kiri, kiri, bawah, bawah. Okay. So ni dah sama. Kita pergi kat biru. Okay, so semua dah jadi macam ni.
Okey. So, ni ialah step yang terakhir. So, korang kena pastikan putih kat atas, kuning kat bawah and yang dah siap ni dekat belakang. So, kalau belakang dah siap biru, depan dia of course hijau. Kalau yang dah siap merah, contoh kan, dah siap merah, merah ni kat belakang and depan dia oranye. Okay. So, yang dah punya dah siap biru, so hijau. Cara dia, kita pusing belah kanan ni, kita turunkan bawah dua kali. Satu, dua. Lepas tu kita pusing. Lepas tu kita tengok yang tengah-tengah ni, kan ni hijau kan. Kita tengok mana yang kali hijau. Ni oranye, okay, ni hijau. Kalau contoh hijau kat sini, kita pusing kiri. Tapi yang dah punya ni hijau kat kiri, kita pusing kanan. Lepas tu, dua-dua ni kita turunkan bawah. Lepas tu, pusing lagi belah sini. Belah sini. Dua kali. Satu, dua. Naik atas. Lepas tu, kita pusing kanan. Kita pusing. Dah siap. Okay, so ni dah siap. Inilah video tutorial yang Yana boleh bagi untuk korang. Yana harap video ni bermanfaat untuk korang. And kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share video ni sebanyak-banyaknya dekat semua social media yang korang ada. By the way, don't forget to subscribe and turn on the notification, like and comment korang nak Yana buat video tutorial apa pula lepas ni. And jangan lupa untuk korang join giveaway dekat IG Yana. Dekat situ yang Yana dah letak syarat and semua hadiah-hadiah semua yang Yana dah letak kat situ. And don't forget to follow my Instagram, okay? So, hope you guys enjoy this video and see you next video. Bye-bye!